Welcome back to Dokter on Call bersama saya Chef Dolar, dan hari ini kita akan mencoba untuk memasak fried noodle with chicken and mushroom vegetable. Oke, di sini kita mempunyai bahan-bahannya seperti bawang merah, terus di sini ada ini telur, ini adalah chicken breast yang no bones, sawi, kol, paprika, wortel, and then ini adalah jamur kancing. Oke, untuk bumbu-bumbunya kita akan menggunakan kecap manis, little bit of saus tiram, and then salt and pepper, as usual, with little bit of sugar. Yeah, maybe that's all. And let's try. Thank you.
Okay guys, welcome back to Dokteroncall. Tadi kita udah sesi masak-masak bersama Chef Dolar. Chef Dolar, terima kasih banyak atas makanannya, kayaknya lezat nih. Dan semoga saja ya. Iya, dok. Dan cepet juga ternyata masak di rumah. Ternyata mie itu gak cuma indomie yang bisa dimasak di rumah ya. Bisa ya. Ada mie telur ini juga bisa. Ada banyak ya. Macam ya sebenarnya mie itu. Mm-hmm. Ada banyak macam ya. Di sini tuh jadi kita nggak cuma tahu indomie goreng doang, sebenarnya ada banyak macamnya. Hmm. Dan ini tadi masakannya apa tadi kalau boleh tahu, Mas Chef? Oke, ini nama kerennya aja ya. Nama kerennya itu fried noodle with chicken and mushroom vegetable. And mushroom vegetable. Jadi ada mushroomnya juga ya? Ada mushroomnya juga. Nah di sini kita pakai mushroom kancing. Oh, mushroom kancing? Ya. Yeah. Sebenarnya bisa pakai mushroom apa aja sih ya? Bisa. Ya seenaknya aja sih. Nah, chicken ini chicken kan? Chickennya yeah. Ini chicken yang bagian Ini chicken dada breast, ya, dada. Breast ya. Oh iya. Yeah. Kenapa ini harus yang breast, Chef? Ini karena dia yang boneless ya. Oh yang jadi boneless. Kita supaya nggak terlalu ribet buat motongnya, buat on prosesnya kita nggak terlalu ribet. Dan ini kita marinate-nya juga cuma pakai garam dan jadi ada bumbu ya, garam, lada dan segala bumbu dapur macam. Sih ya. Jadi ya nggak terlalu susah juga sih buat yang mau ya. Nyobain ya. Dan tadi gue juga nggak kalah juga, gue nyiptain apa sih ini? Potato dengan daun bawang untuk sayur-sayurannya. Ini di sini ada toge juga. Jadi di sini pada episode healthy food ini kita akan membahas tentang bagaimana bahwa makanan sehat bisa diciptakan juga di rumah. Jadi nggak perlu makan di luar ya, Chef? Nggak perlu. Jauh-jauh. Buang-buang duit ya. Tadi ini kalau nggak salah cuma sekitar cepean ya. Iya. Buat belanja. Iya. Dan itu dapat porsi banyak. Porsi banyak. Boleh nih, yuk kita cicipin. Ya. Silakan. Ini buat saya. Iya, ini buat dokter dan saya ada juga. Ya, let's go. Jadi di sini gua cicipin ayamnya dulu. Oke, dok, ngomong-ngomong masalah mie. Dalam mie itu ada apa aja? Kandungan-kandungan yang sehat. Sebenarnya sih basically mie ini termasuk ke dalam karbohidrat ya. Jadi hampir sama kayak nasi, cuman kalau di breakdown secara gizi ya, kandungan gulanya mungkin masih lebih banyak nasi, glukosanya. Jadi nggak begitu tinggi kadar glukosanya. Namun mie-nya juga mie yang harus yang mie tertentu kali ya. Kalau yang mie instan mungkin udah ada campuran pengawetnya dan segala macam. Tapi ini kan mie telur biasa ya, yeah. Jadi kayaknya sih nggak terlalu berbahaya. Nah, basically sih isinya kebanyakan karbohidrat. Ya. Yeah. Tapi kira-kira sehat nggak buat dimakan buat terus-menerus gitu? Oh, kayaknya nggak ya, dok ya. Ya harus diselingin sih. Namun nggak ada salahnya kalau menjadiin sampingan, jadi selingan. Jadi nggak cuman mie tok, tapi ini ada gizi yang lainnya. Yeah. Sumber daging, sumber protein. Nah, tadi ini pakai telur juga kan? Jadi ada iya, pakai telur juga. Ada sumber omega 3 juga. Jadi baguslah. Oke. Okay. Dan ini saya lihat sayur-sayurannya juga banyak. Ini apa ya? Yang merah. Itu paprika, ya. Kalau di dalam sini tuh ada jamur. Jamur tuh buat makanan tuh gimana, Dok? Jamur. Apa sehat atau Jamur sebenarnya dalam kandungannya banyak yang mengandung beberapa vitamin juga, cuman nggak terlalu banyak dari sayur yang banyak warnanya ya, berbagai macamnya, hijau, merah, orange. Yeah. Kalau jamur, saya rasa gizinya agak sedikit kurang daripada sayuran. Tapi ngomong-ngomong jamur. Kan ada banyak macam jamur ya. Apakah itu gizinya beda-beda apa sama aja sih semua jamur, Dok? Oh, jujur saya kurang tahu tentang jamur. Cuman kan banyak. Cuman dari kayak di Eropa ya ada jamur yang mahal tuh. Ya. Apa namanya? Truffles ya. Truffles. Ya.
kadang di musim winter ya, musim winter doang adanya kadang. Iya, itu bisa jutaan. Bisa jutaan ya? Kenapa ya bisa gitu ya? Karena itu langka dan itu memang ada di. Tapi kalau dari kandungannya sebenarnya nggak jauh beda sama jamur lain, cuma mungkin rasa saya belum pernah nyobain sih. Sama sih, karena mahal ya. Juga nggak bisa bikinnya. Ya, enak lah sih. Terima kasih dok. Terus apa lagi nih, ngomong-ngomong masalah makanan? Oh, paling tadi saya lihat, nah ini kan pakai bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu dapur, itu ya. Kandungannya ada buat imun juga, autoimun. Terus bagus ya kalau bawang putih itu pertama buat anti kanker. Misalnya yang goreng-gorengan seperti ini, kalau kita makan terlalu banyak yang hitam-hitamnya, ini kan zat-zat karsinogen. Karsinogen kalau terlalu banyak ter bisa jadi sumber kanker, terjadi kanker kayak gitu. Jadi imbangi dengan, jadi itu di dalam banyak, di dalam satu meal tuh mengandung banyak banget gizi, manfaat-manfaat ya dok ya. Dan nggak cuma gizi doang, ada beberapa zat yang perlu kita hindari juga. Cuman ya kan dalam kandungan yang terbatas, saya rasa sih tidak terlalu bahaya ya. Ini dok, dok lagi chef, cobain. Siap. Kita coba ya masakannya Pak Dokter. Sebenarnya kentang ya karbohidrat juga sih, cuman glukosanya kan nggak sebanyak nasi ya. Iya, ini enak sih. Agak hambar sebenarnya. Tapi enak, saya suka makanan yang nggak terlalu asin dan ini ya. Kenapa? Karena ini udah asin. Kalau saya tambahin asin di sini juga, darah tinggi nanti. Nanti chef pusing-pusing lagi abis itu. Karena nggak apa-apa pusing-pusing ya dokter kan. Nggak apa dokter. Aman saya. Oh, bicara tentang garam juga, bumbu dapur juga kita harus perhatikan. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak ya garamnya. Karena selain membuat konstriksi, bikin pembuluh darah jadi sempit. Kandungan air juga jadi, kan garam menghisap air ya, jadi tubuh jadi makin melar, jadi makin gembur. Sama darah tinggi ya? Iya, sama darah tinggi. Kalau dibandingin chef dari pengalaman chef nih, masakan Eropa atau Chinese food, susahan mana sih? Ini termasuk apa? Chinese food? Chinese, yang jelas susahan itu susahan Chinese food. Eropa based on salt and pepper only. Dan palingan komplimennya tuh kayak cuman rosemary dan segala macam. Ada lemon juga ya? Iya, lemon grass itu. Chinese food itu susah. Bumbunya banyak. Bumbunya banyak dan dan perlu banyak belajar. Ya, dibanding Western. Western karena Western dia cuman based on salt and pepper, garlic and onion, that's all. Dan palingan kalau mau bikin enak tinggal tambahin cheese, ya kan? Dan apa sih banyak banget cheese sekarang kan, kayak parmesan, mozzarella, cheddar, so itu bisa bikin rasa tuh makin gigit. Dan mungkin karena kelangkaan herbs gitu kali di luar negeri sana ya, dibanding Chinese ya, benar. Jadi jarang pakai bumbu-bumbu yang yang ada aja, seadanya aja. Mungkin dulu ya seadanya nggak ada lada kali. Nggak ada lada. Jadi mungkin dulu sana nggak ada semua bahan makanan, jadi bikinnya keju, keju dan roti, makanan pokoknya. Karena kan di sana juga nggak bisa, iklimnya kan tidak mendukung untuk beras ya setahu saya. Ya, potato ya. Iya, makanya mereka nge-grow potato. Kalau diperhatikan, ini kita tanpa nasi aja udah kenyang ya. Iya. Sebenarnya lebih bagus sih kalau untuk kita yang sedang menghindari gula tinggi seperti diabetes atau emang ada turunan. Mungkin seperti saya juga ada turunan diabetes. Jadi sebisa mungkin hindarin, saya menghindari nasi sih dok. Eh, chef. Jadi iya sih, nasi tuh kandungan glukosanya tinggi ya dok ya. Ganti aja pakai nasi merah kali ya, atau nggak beras mati. Nah, bisa nggak? Kan biasa nggak enak tuh ya. Ya, biasa gimana sih cara bikin masakan tanpa nasi itu enak tuh? Bisa sih, sebenarnya mudah aja sih bikin makanan tanpa nasi itu enak.
tinggal kita mainin di rasanya aja, di flavoringnya. Karena kan emang nasi kan komplimen banget kan. Ganti. Sesuatu makan nasi pasti enak. Tinggal ganti aja itunya. Kayak misalnya, beras merah. Iya. Beras merah. Hambar banget tuh. Iya, beras merah kan hambar. Tinggal di sebelum, kalau saya sih bikin beras merah pasti during proses masak beras merah tuh saya kasih garam atau saya kasih seasoning. Jadi biar nanti pas di rice cookernya. Oh, itu kalau kebiasaan saya dulu makan beras merah pasti saya selalu kasih seasoning. Biar aromanya dapat atau rasanya makin gurih. Jadi ya enak-enak aja sih makan beras merah. Saya sempat setahun makan beras merah terus. Boleh tuh chef, nanti kapan-kapan kita masak beras merah ya. Pasti banyak banget jenis beras, kayak beras mati juga, beras merah. Sama ini, tadi kita ngomong risotto ya? Oh iya, itu juga enak tuh. Itu juga masaknya, nanti deh kapan-kapan kita masak gitu. Oke, guys, masak hari ini udah selesai. Besok mungkin lain waktu kita akan masak lagi, masakan yang sehat lagi ya, chef ya. Siap. Cukup sekian, terima kasih ya sudah menonton. Dan we'll see you next time. Bye-bye.